Chinese-nya. Halo guys. Aku mau ini slide ke showroom Chelsea. Chelsea. Halo guys. Belum ada penontonnya. Belum ada penontonnya, jadi aku balik lagi. Tuh, kalau dari penontonnya kabarin nih Chelsea. Aku siap. Halo Chelsea. Oi oi oi. Oi mate. Oh, udah ada. Oke, bentar guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Look at the stars. Look how they shine for you. Udah baik lagi guys. Makasih ya guys. Aku ke showroomnya Kak Anin. Halo guys. Jauhnya mana nih? Solo. Halo. Apa kabar Chelsea? Baik, bos. Bang. Chelsea bang. And eating chicken. Makannya geng. Ngapain nih? Yam. Gak apa guys, gabut. Jadi kita pindah-pindah showroom orang aja. Orang Depok lucu terus. Lagi ngapain, Chel? I'm eating chicken and rice. Boong, orang Chelsea makan. Makan apa? Makan. Anin mau makan keluarga Chelsea enggak? Aku sih niatnya pengen ya gitu. Cuman kayak ntar takutnya tiba-tiba aku udah kayak gitu kan. Kak Anin. Kayak gitu juga ya. Gimana sih? Nah, Kak Anin pernah coba ini gak? Sate kelinci? Enggak. Aku yuk enggak? Gak mau. Aku juga gak mau sih. Hai Kak. Hai lah Kak. Ada makan Kak? Belum. Makan Kak. Selamat makan. Itadakimasu. Pernah makan nasi kucing enggak? Pernah makan nasi kucing enggak? Nasi kucing. Jadi enggak kayak makanan biasa, cuman porsinya tuh dikit. Jadi kayak makanan kucing, ngerti enggak? Aku mau search deh. Iya, nasi kucing. Nah, harus cobain sih, enak sih. Maksudnya enggak sih kayak biasa nasi aja. Nasi kucing. Kayak kayaknya aku pernah lihat deh. Oh. Jadi porsinya dikit gitu dan dia pakai. Kira emang beneran? Enggak lah, kucing. Kucing. Ini nasi pakai makanan kucingnya. Nasi kucing adalah makanan yang berasal dari Yogyakarta. Yo. Oh. Makanan Jawa itu. Maybe I should give a try. Kok kalian pada ketawa sih? Ya udah kenapa sih? Mereka kan terhibur. Kenapa mereka enggak boleh? Hai Cinti. Terima kasih Kak Dwi, terima kasih Kak Aldo. Seriously, I want si Duta searching, iya, yeah, the queen of searching sih. Sate kelinci enak tau. Hah? Ada banyak yang bilang dari kemarin, yesterday. Jangan tahu. Sebagai pecinta kelinci. Sama, aku mau lihat 3 kelinci, you guys already know kan. Iya. Yeah. Di rumahnya ada apa aja sih? Nih, aku ada katak, ada kelinci, ada burung, ada ikan, ada chicken, ada apa lagi? Ada gecko, tapi udah enggak. Iya, enggak ada lagi. Thank you Miss Kobolnya. Sate kodok enak. Guys, dari kemarin-kemarin udah bilang sate kodok enak. Ya Allah, aku punya katak, tapi enggak. Emang ada yang jual sate katak-katak kodok? Kak, kakak pernah coba sate katak gak? Atau kodok? Emang ada? Kakak lagi seru. Aku mau cuci piring, Kak. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Ohayo. Enakan kelinci, guys, no. Sate cacing. Jadi aku mau tutorial cara mencuci piring yang benar dan baik. Jadi awalnya Mam. Okay. Don't forget to eat this. Jadi kita harus cuci sendok dan piringnya pakai air. Ya, ada yang ngasih diskotol, Kak. Duh, basah lagi tangan. Thank you, Kado. Terima kasih, Kak Kidi. Jadi kita harus membasahi dan apa nasinya nggak boleh ada di garpu dan piring. Jadi harus bersih. What is that noise? Sate kobra, oh my god. Guys, di kompleks aku ini
where I live, I ever saw a cobra, you know. You know the snake that's big, terus the head kayak gini. Aku takut banget, soalnya kobra itu bisa makan katak saya, tau. Kalau katak saya dimakan, aku akan nangis. Kayak sedih banget. Ya udah cuci kayak biasa. Cuci kayak biasa. Makan pakai apa? Chicken and rice. Sebaiknya pakai apa? Sate kecoa. Ada sate kecoa. Semua binatang dijadiin sate. Karena kalian ya. Oh my god. Sate kalulu, ge. Ada yang stop guys, stop. Nanti aku akan dimarahin sama Kak Lulu ya. Sate manusia, ya Allah. Stop lah guys. Ayo lo. Iya, nanti ketemu lagi sama Kak Lulu nih. Jangan please, jangan. Tapi sekarang kita bestie banget. Apa iya deh? Apa iya? Gak tau juga sih. I don't know the truth. Iya sih. Udah, deh. Udah kesuk. Kuala jadi sate. Guys, kayaknya gak ada deh kuala sate. Let me search. Sate kuala. Sumpah, di setiap showroom kita ngomongin tentang sate terus ya guys. Sumpah. Gak ada guys. You can't, I don't think people eat koala. Kayaknya gak bisa. Sate buaya, oh my god. Semuanya bikin sate. Everything jadi sate. Oh my god. Cuci pakai hati. Iya, cucinya harus pakai hati. Kayak dengan sepenuh jiwa raga. Terus sate komodo. Aku no. Aku sih cuma sate ayam dulu ya guys. Kalian mau tutorial apa ya? Tutorial cuci piring udah. Tutorial mencintai diriku. Terima kasih Kares. Sate semut, sate cicak. Ini dari kemarin kak. Thank you diskobolnya kak. Thank you. Ini masih ngomongin sate kan? Iya, sate kodok, sate manusia. Sate mochi tau gak? Apa? Danggo ya isinya. Tau. Ayo gak tau danggo? Danggo? Ini sering ayo makan loh. Thank you Disco Bun. Aku belum coba ini tau. Disco Bun dari Kak Joelo. Gultik. Kenapa? Ini belum pernah coba. Belum. Cobain deh. Enak. Aku takut. Tau. Gultik. Aku pernah try, gonna try. Tapi lu pernah cobain do apa ya, itu mirip dengan apa ya. Harus cobain si gultik sih enak. Thank you, diskabelnya Kak Abra. Hello mate. Duta gultik ya? Duta gultik, udah medok belum? Enggak sih, kalau medok it's so sunny guys, kalau medok very hot. Sama Chelsea, Australia sama apa sih? Okay, jadi mamaku dari sini, kalau papaku ada. Iya, dari sini tuh dari mana? Dari Jakarta. She's from Bandung. Oh, Bandung. Iya. Yeah. Thank you, disco boleh ke universe. Terus papa aku lahir dari Australia, tapi kayak my great great grandma dari aku ada ini American sama Inggrisnya. Iya. Jadi blasteran nih, bos. Jadi sih paling blasteran deh, bos. Twing. Weh, ada disco. Terima kasih Kak Iqbal, anak baik. Untuk diskonnya, makasih Kak. Tutorial bikin bubur mashed. Barudak Bandung. Well. Barudak Bandung well. Well Kak.
sih maksudnya? Ini Barudak Bekasi, guys. Soalnya aku tinggal di Bekasi. Ya kan? Barudak Depok. Thank you disco ball-nya Kak Joyo apa sih? Jolio. Barudak Blasteran. Tuh, that's kinda true. That's also true. Tutorial membuli Anin, wah, oknum-oknumin ini. Parah nih, bully parah. Aduh, Anin ini mus marahin aja oknum-oknum yang membully aku. Aduh. Bekasi itu universe lain enggak sih? Iya, planet lain banget. Depok juga kok, maksudnya Depok universe. Juga kota aneh kok. Kita harus berduka. Sini masuk siapa kok Depok dengan Bekasi? Beda universe, yeah. Planet. Pokoknya beda banget. Depok dengan Bekasi, kocak. Aduh. Panas banget Bekasi, very hot di sana. Aku itu di sini it's hot. Kalau dari ayah. Wait, terima kasih Kak Doni. Dari mami. Pos jametnya mana, Cel? Bugis. Jedak jiduk fortune cookie. Yang mencinta fortune cookies. Oh, ingat. Hoi. Iya, aku ada dari Bugis. Bekasi ada alien. Itu sangat true. In Bekasi there's so many pernah alien. Pernah juga tahu, Cel. Jadi kan I pernah kayak tanding enggak? Kakak ay pernah tanding basket gitu kan di salah satu sekolah. Yeah. Terus pas mami ay foto kayak pakai beauty cam gitu. Iya. Yeah. Ada alien. Ada alien. Tapi enggak tahu sih itu alien beneran. Ah, jangan kayak gitu dong. Enggak tahu itu, tapi kayaknya fake sih. Waktu itu kayaknya dicek gitu, terus kayaknya oh, gitu. Fake. Terus masalahnya kayak kan ada alien gitu kan. Yeah. Terus pas di langit itu ada UFO-nya kan. Terus kayak kayak dari beauty camnya gitu, kecuali kalau misalnya foto pakai apa? Kecuali pakai kamera biasa kan? Iya. Itu baru serem kalau misalnya ini kan beda banget. Beda banget. Oh my god. Terima kasih Kak Dragio. Chelsea, kamu, aku boleh nitip showroom aku bentar gak ke kamu? Boleh guys, boleh. Thank you, diskonnya Kanizam. I want to go to toilet. Okay. Okay, showroom saya akan saya titipkan kepada Cherisi terlebih dahulu. Jaga dengan baik-baik ya, Dik. Jaga awalnya, Dik. Siap. Okay, guys. Jangan open war ya, Dik. Siap. Okay, guys. Sekarang aku lagi di showroom aku, terus aku ada di showroom Kak Anin, di showroom Chelsea, di showroom Kak Anin, di showroom Chelsea, di showroom Kak Anin. Guys, aku ke showroom Kak Anin dulu ya, guys. See you in 10 seconds. Halo, guys. Halo. Kalian tahu gak sih, do you know my name? Nama saya Chelsea dan aku adalah si bocil dulu ya, jangan berkasi. Open war yuk, guys. Mau open war apa nih? Shh, tapi jangan spill ke Kak Anin ya. Okay, guys. Aku pindah ke showroom aku ya. See you. Wee. Halo, guys. Tadi aku mau open war sama Kak Anin, tapi kita mau open war apa ya, guys? Banyak yang request. Udah 10 detik. Iya, guys. I'm back now. Sabar, guys. I'm right here. It's fine. Parah. Ayo loh. Tapi ini cuman between us ya. Wey, terima kasih Kak Gelira. Aku ke showroom Kak Anin, guys. Bye. Halo guys, aku di sini lagi. Prank, kalian mau aku prank? Tapi prank apaan? Aku agak bingung nih. Chelsea, Siti menang Cel. Emang aku nanya. Gak peduli lagi. Oh my god, ada Kak Anin. Bye guys. Hello guys, aku ke showroom Chelsea ya. Dadah. Bisa lihat aja sih di dua showroom. Oh iya,
Jadi kalian bisa lihat aku di showroom aku sama showroom Kak Anin sekarang. Kamehameha. Kamehameha. Aku mau ngapain ya? Showroom Chelsea, showroom Kak Anin. Kayak bocil banget ya orang ini. Aduh. Titip salam buat Om Lampard. Keren guys, kalian keren. Bocil Chelsea, iya emang ini bocil nih bos. Mbak, terima kasih Kak Dragio. Bule Jamet is kayak sekarang mulai panggil aku Jamet. Oh no, bocil bocil di sini ada bocil. Menari di. Hashtag 12. Stop, stop guys. Oh no, oh no. Ada Kak Anin. Guys, oh, kita no. Keep it as a secret aja ya. Kenapa, kamu ngapain Chelsea? Kamu jangan macam-macam ya Chelsea ya. Irang jamin. Irang jamin deh. Kasih panas. Aduh. Kodoknya mana Jen? Dimakan sama fans. Yang dimakan sama ya, Kak Anin. Iya, 4 jam lagi ada MV baru. Aduh. Ponytail. Eh, nanti jam 8 ya. Aku mau lihat si MV itu. Siapa sih yang mau lihat? Semua juga mau lihat. Ponytail. Lucu banget tau. Aku lihat ininya, trailernya. Kataknya mana, Cel? Lagi tidur, guys. Eh, sebenarnya katak apa kodok sih, Cel? Apa dua-duanya? Katak. Oh, katak. Tapi aku sering panggil kodok tau. Terima kasih, Kak Wif-nya Chelsea. Terima kasih Kak Ramdhani. Kataknya dimakan, udah. Udah guys, kataknya sehat-sehat. Alhamdulillah kodok. Sehat-sehat. Apa yang baiknya bilang kodok? Kodok atau katak nih guys? Thank you, diskopolnya kan mokar. Nah, lightingnya bagus gimana ya Chelsea? It's sunny. It's sunny. Siapa nih? Sunny day with Cishani. Hei, mantap. Ini tuh Chelsea bawa kodok, enggak. Ngapain aku gak bawa hari ini guys, sorry. Katak kodok, katak kodok. Baso dino. Baso dino. Dinosaur. Dinosaurs. Udah extinct, they're gone. Ini bener-bener aja deh fans Chelsea. Cuma jamet, 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 jamet. Tau gak sih guys, waktu itu kan dia kan sering bilang diri dia jamet gitu kan. Terus dia baru nanya setelah itu, guys jamet tuh apa? Guys, itu bukan aku gak bilang itu. Aku cuma tanya, nabers, nyabers. Oh nabers. Ya, nyabers itu apa, bukan jamet. Kalau jamet tau ya. Gimana sih? Nyabers ya. Nyabers. Nyabers. Kan biasa kan orang ngap-ngap. Ngap-ngap. Nyabers. Ah. Emang apa ngabers? Gak tau. Eh, itu kayak anak-anak gini-gini kan. Di iya iya sih. Ya kan, iya sih. Kayaknya ini deh. Ngabers kan jadi ngap kan. Yeah. Sebenernya ngap itu dibalik kayak bang. Bang. Oh iya iya. Mungkin kayak cowok-cowok gitu gak sih ngabers. Ini kayak suara motornya yang neng 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 tahu tahu ngabers itu ngabers. Oh gitu. Okay. Wah candi. Wah, oh my god, thank you kadok, thank you. Makanya tadi aku kayak candi 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 apa anak candi? Motor enggak guys, thank you so much candi. Aku anak baik, anak sopan. Candi itu motor. Tower bukan guys, bukan ya. Candi itu tower bukan. Kayaknya ya. Iya. Oh, iya. Okay. Oh marah ini panda. Kenapa sih? Pernah nanya Anin suka kemangi atau enggak? Apa yang tadi mau ngomong sih? Tadi mau ngomong apa? Enggak. Oh enggak. Enggak. Mau ponytail. Oh beda. Eh bukan, itu bukan tower. Beda. Beda. Kata mereka beda. Oh, so, kemarin aku pernah di GIF ini tau. Panda. Panda. Iya. Itu tower bukannya? Sama kayaknya. Enggak tahu.
biar dia bingung. Naik motor Cel. Si paling Candi Ban Tower tapi sama harganya. Oh, kalau tower itu apa guys? Maksudnya kayak... kalau tower itu bentuknya gold. Oh, iya, terus ada pelanginya. Oh, kayaknya. I see. Seingat aku ya. Ada pelangi. Oh iya, sekarang juga ada candinya di tengah-tengah. Lihat. Iya, itu lucu. Apa udah dari tadi candinya? Enggak tahu. Terima kasih Kak Dragio. Bang, udah bang. Tower itu sutet. Bang Tower. Itu apa? Udah makan belum ya? Udah guys, my chicken is already selesai. Have you ate yet? You must eat too. Don't forget to eat guys. Ini rekomendasi mangga dong, ya Allah. Mangga dong, butuh rekomendasi mangga. Si Munggil hadir. Ya udah mangga, sama. Ya mangga. Mangga harum manis, mangga gedong, mangga. Harum manis, enak banget. Iya kan, aku tadi makan itu. Thank you Kanisa. Aku juga suka jus mangga. Enak. Iya jus mangga. Tapi kalau jus, aku lebih suka jus alpukat sih. Dan, tapi high five, enak. Tapi aku gak suka avokadonya tau. Iya, I suka sih avocado, tapi dicampur pakai melon itu enak banget. Coba, yuk coba. Sama melon. Iya, yuk kapan-kapan kalau misalnya yuk beli jus avocado and melon. Itu enak. Siap banget. Oh my god. Itu enak banget. Parah. Halo. Mandi Cel, jangan lupa udah mandi. Enggak, Indra Mai juga. Thank you ya for the reminder, tapi I already mandi. Sumpah ya, aku tuh suka banget nge-mix-mix jus gitu kayak strawberry sama banana, alpukat sama melon, terus Cel gak makan garlic bread. The last time I ate garlic bread was like 2 weeks ago I think. Tomat. Garlic bread itu enak banget. Banyak tau, aku suka banyak. Boong. Campur-campur. Ih. You so pretty, makasih apple. Kak. Kayaknya aku gak pernah deh minum jus apel. Emang bisa ya? Jus apel gini nanti. Mandi Cel, mandi, udah mandi guys. Thank you for the reminder, but I already shower. Kepisah gitu gak sih antara air sama ampasnya gitu? Setelah aku kayak gitu deh. Anggur gak bisa bahasa Inggris. Semangat ya guys. I can teach you some English soalnya. Miss Shelfie. Gak enak banget guys, itu surga dunia banget. Jus durian? Enggak sih. Belum pernah loh. Emang boleh sejamet ini? Ini orang-orang kan pada nanya ya, ceritain pas jualan pempek. Oke, jadi gini guys, jadi tuh aku membangun usaha pempek di tahun mendatang. Kamu kan nggak jual? Enggak, nggak pernah jualan pempek, tapi dibilangnya pernah jualan. Ah, gitu. Anin, guys. Jadi aku bangun usaha pempek di tahun gak tahu. Terus aku menjual pempek itu banyak jenisnya, ada kapal selam, ada lenjer, ada kulit, ada ya semuanya lah. Terus pempek kita sangat enak ya. Terus apa ini perlu aku promosiin kan lagi promo, capek banget tau ditanyain jualan pempek. Agak beda nih ya si Kak Anin ini. Chelsea muka nangisnya mana? Kemarin kabar, ya, showroom kemarin. Kabar rumah mangga. Bukan aku, guys. Aduh. Kak Anin tolong dong, Kak Anin. Salah server. Kak Anin versi yang Anin lah. Buah nangka, buah kedondong, I love you, babe. Nggak nyambung, Kak. Nggak nyambung. Coba dicari lagi ya, Kak, pantunnya. Bikin yang bagus lagi. Aduh, jahat banget, Kak Arin. Roar-nya mana, Cel? Tempat itu buah apa sayur? Ya, sayur, nih. Tapi dia ada biji ya? Tapi kayaknya sayur. Sayur, guys. Apa buah ya? Nggak tahu juga. Jangan membuat saya mikir ya. Kalau misalnya to kan katanya kalau yang ada bijinya itu kan buah. Kalau cabe gimana? Kok kalian ketawa mulu? Cabe bijinya itu apa? Pas aku bilang dar. Thank you discobolnya Karams going. Tumben Chelsea rar. Emang tumben. Is it something new? I don't think it's something that new. Buah berarti.
teman pertama di Gen 11? Kathy. Ini siapa? Aku siapa ya? Hi Kathy. Udah lupa teman pertama. Lupa dia. Udah tua nih guys. Enggak juga. Kau masih muda nih. Kamu aja 12 tahun. 13 atau 12 tadi. Yuk panggil ke 12 ya. Iya, 13, 13. Ini enggak usah berdiri gitu loh. Santai. Udah enggak. Aku udah 18 nih, kamu masih 13. Oh iya. Oh my god. Kamu setua apa itu, Di? Tahun ini Kak Anin 18 ya? Oh my god, tahun ini aku 14. Iya, gak usah sombong ya, Chelsea ya. Tentang muda, aku tua gini juga awet muda kok. Tapi bener. Chelsea anak SD, guys, stop. I am not anak SD, aku anak SMP. Masih bocil. Aduh. Aku gak pernah ke Solo, guys. Bukan gak pernah sih, aku pernah sekali ke Solo pas tahun lalu kayaknya. Tapi aku masih bocil. Cuman ke... Enggak juga sih ya. Enggak tahu kenapa tempatnya cuman bentar doang kayak cuman. Terima kasih Kak Banda. Gitu kan siang tuh sorenya tuh aku udah pulang. Sore atau malam gitu aku udah pulang gitu. Jadi kayak cuma setengah hari di Solo doang. Enggak setengah hari, seperempat. Not in SD. It's elementary school. I'm in secondary school right now. I'm not in elementary. Kenapa emang gak madu? Gak ada madu di dalamnya. Beda satu tahun kita, mantap. Setahu kalau mangga madu tuh kayak ini gak sih? Kayak ada bagian yang lebih... Bukan banget. Kayaknya madunya gitu. Kok minta roar terus, guys? Enak tau mangga madu. Halo, Kak! Halo, Kak! Chelsea, kenapa gak ganti nama ke MU? Enggak, aku gak pernah tinggal kelas tau. Aku tuh masuk SD. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Enggak bilang nggak, aku fans Chelsea, bukan MU, bukan Arsenal. Aduh, orang-orang pertanyaan aneh-aneh, ada yang pernah minum jus pempek nggak? Tuh, pada aneh-aneh kan semuanya. Aduh, bagaimana aku bisa menanggapi komentar yang seperti ini ya? Tapi lucu. I love you, Chel. I love you too. Ah, bagus nih buat nangka, buat kedondong. I love you so long. Bagus. Bagus. Dan kayak tadi ya, gua nanas mau kedondong, I love you beb. Gak nyambung. Chelsea, kapan mode search lagi? Ayo, kalian ada pertanyaan. Nanti aku mode search lagi. Aduh. Ani lanjut SMA apa SMK? Orang udah mau kuliah. Orang udah kelas 3 SMK. Chel pernah makan mata sapi. Chel udah, Chel. Ya Allah, mata telur mata sapi. Oh iya, mata sapi. Oh, kalau telur mata telur. Sapi, telur mata sapi pernah, tapi mata sapi beneran gak pernah nih. Emang ada? Bahasa Inggrisnya telur mata sapi itu sunny side up. Sunny side up, yep. Mata sapi. Cuma ada telur mata. Ada beneran mata sapi. Emang itu dimakan? Bagus Kak, 10. Promo daging mata sapi segar. Aduh, ini gimana sih guys? Search dulu ya. Oh, beneran atau enggak? Aduh. Cerita apa ya yang seru ya? Cerita. Waduh. Ya beda. Beda ya. Emang bisa dimakan, kayaknya gak bisa dimakan deh. I want tahu bulat. Where is the tahu bulat? Abang-abang tahu bulat. Mau kuliah jurusan apa? Pengennya ini. Apa sih? Aduh, apa sih? Nggak lupa aku. Ekonomi bisnis atau enggak ilmu administrasi. Do you prefer tahu bulat or sotong? Kak Anin? Sotong lah, sotong. Aku nyari tukang tahu bulat cuma beli sotongnya doang. Beli? Ayo, nggak pernah beli tahu bulat. Aku selalu beli 10.000 tahu bulat.
10.000. Iya. Semoga nanti ada ya. Kalau ada kita semoga beli. Semoga ada. Iya. Weh, ada Chelsea, apa nih? Aku mau beli tapi uangku di kantong. Oh my god, ini apa? 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Kita bilang abangnya, "Bang, 10.000 ini nolnya gelinding." Weh, ada castle. Ini apa ya? Castle ya? Weh, terima kasih Kak Deal Bar Lazarus untuk castle-nya. Thank you. Ini the castle kan? Ini. Bentar ya guys, aku mau lihat castle. Kau tahu nih. Nih, yang merah tuh. Iya. Castle. Oh ya? Iya. Tapi kayaknya itu namanya castle, nama Dede. Iya, beda kan? Iya, beda. Itu namanya castle. Ini. Makasih ya Kak Deal Bar Lazarus untuk castle-nya. Ini pertama kali kayaknya lihat castle. Keren. Iya, super keren. Makasih. Abang tahu bulat. Tapi aku gak pernah lihat ada abang-abang tahu bulat di Australia. Kayaknya emang gak ada deh. Tahu bulat. Emang gak ada di Australia. 500. Gak ada tahu iya, bulat di Australia. Kayaknya ada deh. Namanya round tofu. Tapi asal-masal apa sih? Hah? Asal-masal ini gak ada. Tahu deh. Chelsea, kalau misalnya you disuruh jualan, you pengen jualan apa? Aku pengen jualan apa ya? Tahu bulat kayaknya. Karena you pengen jualan tahu bulat, terus you keliling gitu. Keliling gitu? Tahu bulat. Tahu bulat. Soalnya digoreng dadakan 500. Iya, soalnya you pengen. Iya, selalu sold out. Bukan soal sih, tapi jualannya cepet banget dia. Banyak yang banyak peminatnya. Iya. Terus enak. Bener kan? Semangka goreng. Iya, aku lihat itu di sinetron apa ya, di TikTok aku lewat gitu tiba-tiba deh sinetronnya jualan semangka goreng. So aku kayak ah, lihat aneh banget gitu kan. Semangka kan isinya air kan, ini goreng. Iya. Aneh dong, kayak tidak bisa membayangkan rasanya gimana, kayak tidak tertarik sama sekali untuk makan. Kalian kayak tahu buat $50. Nangka goreng, nangka goreng enak kok itu atau apa kayak nih semangka gitu loh yang isinya kadar airnya 90%. Tahu bulat $50, guys. Gak semahal itu kok. Gak semahal itu. $50 itu kayak 500.000 kayaknya. Es krim goreng iya kan, es krimnya gel spill otot. Kenapa harus mangga goreng gitu? Keren kan, super keren. Si bocil ini keren guys. Iya deh Chelsea. Tapi Kak Deal Bar Lazarus selalu ada deh. Jadi makasih ya Kak Deal Bar Lazarus. Kayaknya ini selalu ada di sorum aku. Susu goreng. Ampun iya, Cel, lagi. Kayak ini gak sih yang maksudnya gak susu, bukan susu terus digoreng. Buset. Bukan kayak jadi keren kan? Dulu gitu. Om Daddy pun gak. Guys, aku gak begitu ya. Stop lah. Jadi kalau ada yang mau open war, aku bisa menang. Mama aku takut. Aduh. Gak usah takut sama aku guys. Eh Chelsea yuk ini ya bisa berenang. Bisa. Terus bisa apalagi Chelsea ya? Bisa apalagi Chelsea? Banyak. Model. Nari bisa ya? Nari. Waktu iya. Waktu aku kelas 3 sama kelas 6 SD. Itu udah di Indonesia. Iya udah. Sama di Australia juga. Okay. Aku les tari Bali sama tari Kalimantan. Sih pernah coba apa aja sih, pernah ini nggak hoki? Hoki belum pernah. Kan ini waktu itu basket ya, keren banget. Iya, iya tapi yang nggak jago. Piu. Biasa aja. Terus apa? Dunia modeling nggak? Ah, dunia modeling enggak ya. Karate, jadi pada karate enggak guys. I haven't tried karate sama taekwondo. Oshi Gen 1 Cel.
Siapa yo? Oshi kamu di Gen 1 siapa? Kashanju. Kashanju ya. Kashanju. Aku sih siapa ya? Kashanju sama Kamelo. Iya, benar. Semuanya enggak bisa, Iya. Kayana juga. Kayana lucu banget. Aku dua sama Karena. Karena dari Gen 1 kan? Karena. Iya, Kanabila juga keren, ya, Kamelody keren. Pokoknya semuanya keren. Kayaknya makin sore fans-fans tuh makin pada error gitu ya, kayak KGB, KGB super iya, keren. Terus ini kayak isinya batu goreng. Batu goreng. Aduh. Lightstick aku gitu sumpah. Iya, aku lihat di Twitter kamu. Enggak, jadi kan lightstick awan ini kan mati kan. Ayo udah kasih ke kak ini, kan. Terus sampai sekarang kayaknya belum dibalikin. Tat. Makasih ya guys. Aku lupa loh punya lightstick yang lagi dibenerin. Kamu fans JKT48? Enggak, dulu kan aku syuting kan. Oh iya. Pas aku syuting, terus aku dikasih lightstick gratis gitu. Itu keren. Wow. Terus dulu ayo nontonnya di row A tau. Di row A yang bagian 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya sebelah sini deh. Jus kelapa, santan dong. Yang ada. Terima kasih Kak Arya. Ya aku gak sepuluh guys, aku cuma pernah syuting bareng gitu loh. Dulu tuh aku masih gak ngerti JKT Chelsea. Apa dulu, guys? Tapi tuh dulu kayak ada staff yang kayak ntar gede masuk JKT ya gitu. Sampai air goreng. Kalian gak aneh banget. Ya aku iya aja gitu kan. Beneran masuk dong. Protes. Ini air atau air goreng? Itu air digoreng. Ya food combination-nya aneh banget. Air, minyak. Gak bisa bersatu. Iya. Aduh. Aduh. Ini omongan doa ya. Pas masuk JKT ini kayak es goreng, oh my god. Kayak speechless gitu ya. Es bakar. Ini mimpi gak sih? Aku sampai kayak kalian aneh gini banget kayak, sampai es bakar ini sampai es digoreng. Guys, kita jalan-jalan dulu ya. Where should we walk? Where should we walk? I'm walking while kalian are panggilin es krim goreng. Oh my god. Emang ada es krim goreng? Ada. Oh? Es krim gorengnya enggak tahu. Let's search, guys. Es krim goreng. Oh, yang itu aku tahu es krim goreng. Es krim goreng. Tunggu nak. Kau porsi hal. Kau tembok guys. Oopsie daisies. Sorry guys, my camera fell. Jadi lu harus cobain es krim gorengnya itu kayak es krim. Dibungkus pakai roti. Terus dikasih tepung roti gitu terus digoreng. Jadi dia harus beku dulu gitu kan. Sampai beku udah keras banget, sampai roti udah keras, baru digoreng. Dan gorengnya juga dan enak banget aja, kayak rotinya kan panas gitu kan, crunchy luarnya. Terus dalam itu es krim enak banget. Nanti di kapan-kapan ya makan ya. Siap makan bareng. Kita cari. Enggak tahu. Kok bisa makan es batu? Es batu tuh enak banget. Nanas tahu goreng. Ya semua aja dicari, Cel. Nanas goreng. Nanas goreng itu enak. Aku pernah coba. Seriusan? Iya. Seriusan, Kak? Enak. Nanas goreng enak tau. Oh, aku belum pernah coba. Oh, kan udah di salah satu restoran. Ih. Emang ih, masa? Eh,
nanas goreng pakai ini guys. Apa sih namanya? Cinnamon. Cinnamon. Apa biasanya enak banget gitu. Maksudnya kayak macam-macam. Pisang goreng enak banget. Dia tuh dicampur tepung. Jadi kayak goreng pisang. Oh. Terus maksudnya nanasnya tapi tetap lembek kan? Apa? Cuma ada kitnya doang kayak. Tapi ini enggak apa namanya? Asam gitu enggak? Pisang coklat juga enak. Enak banget. Pengen coba. Gimana cari nanas goreng? Panitia. Iya, terima kasih, Kak. Nanas goreng kurang coba enggak, Kak? Ada lightstick biru juga tadi di sini. Sama ada tadi. Gak tau, kayaknya di Australia juga gak ada pisang coklat. Pisang. Ada gak, Kak? Gak ada. Gak ada ya? Sekali cukup. Gak ada tahu bulat juga loh, ada ya, iya. Ada tapi gak ada abang-abangnya yang keliling-keliling. Emang ada tahu bulat di sana? Kayaknya ada, namanya round tofu. Tau kan? Ya, round tofu tuh ini round tofu, gak sih? Iya, sama kayak tahu bulat kan? Tofu ball. Tofu ball, iya. Atau tofu. Round round kayak ini dong, tofu teppanyaki. Iya, gak tahu nih kan, ya? Dia digoreng di kayaknya enggak tau kayaknya ya. tapi enak kali ya tofu. Tapi tofu gorengnya emang enak. Sorry guys kalau kameranya blurry. Sendal goreng. Goreng. Pisang campur bakso. Apa? Pisang campur bakso. Aneh. Ada kombonya. Enggak tahu. Oh my god. Ternyata di dunia ini banyak makanan aneh ya. Sumpah, beneran banget. Makanan aneh sebetulnya. Ini serius. Ih, sumpah ya, aku kadang kalau misalnya lagi enggak showroom gitu ya, kayak mikir gitu kan kayak iya aku nanti mau cerita ini di showroom, tapi tuh kadang pas lagi showroom jadi lupa gitu. Sumpah lupa, itu beneran banget mau lupa. Cerita apa gitu? Cerita apa ya? Kak Anin digoreng enak. Mangga goreng. Emang ada mangga goreng? Nggak tahu. Mangga goreng. Makanya dicatat. Iya lupa. Enggak, kayaknya waktu itu aku catat deh. Apa ya? Aduh, buah mangga digoreng. Nasi goreng campur kita sirup. Enggak ya? Stop lah guys. Iya nangka goreng. Sirup. Nasi goreng campur buah ada loh. Emang iya? Nasi goreng buah naga tuh ada. Hah? Weh. Makanya mereka. Sumpah kakak tahu. How do you know these things? Wey, terima kasih Karo Sesa untuk diskonnya. Makasih kak. Dragon fruit digoreng. Ada kak? Dragon fruit. Ada juga. Mungkin ya, tapi kita aja yang ya, kayak ya, gak ada, update makanan banget. Aneh. Ada. Oh, nasi goreng campur semangka kak. Ada. Tapi kalau aku pernah buat naga, bukan semangka. Tapi itu, aku pernah makan nasi padang pakai rambutan. Sumpah kak, itu emang ketawa kak, jadi kayak apa ya, kan kalau rambutan kan kayak keras, enggak gitu sih. Cuman kayak enak, aku pernah coba nasi padang pakai dragon rambutan. Fruit yang merah kayaknya. Iya. The, you kan, know the pink kak. One with the black seeds, ya yeah. Ya kan, menurut kalian aneh, menurut aku enak gitu. Yang menurut kalian aneh, menurut kalian enak, menurut aku aneh. Sama aja kita. Guys, no, merah guys. Saling melengkapi aja lah guys. Please, no. Mango, kuning. What's your favorite color? My favorite color is blue and purple and pink and yellow and red. Semuanya. I love all colors. Sambel minyak tuh. Kak, itu apa, Kak? Es krim. Dapat dari mana, Kak? Dibelilah dia, dibeli. Tadi enggak lihat dia bawa. Tadi ada sekarang. Dia bawa mie ayam sambil bawa es krim gitu loh. Ada dia sekarang.
aku bisa beli kakak. Ada? Ada. Tadi kan udah bunyi pom. Udah ada, aku mau dong, guys. Tinggal di showroom ya. Kak, cekin kak, mau kak kalau ada. Enggak mesti es podeng. Es krim. Es podeng apa es krim kak? Itu es dung-dung apa? Es dung-dung ya. Is it chocolate? What is it? Kelapa, apa sih? Kelapa. Kayak kelapa kayak es podeng. Apa? Ya, kayak es podeng. Kayak es podeng. Tapi toppingnya. Toppingnya ketan sama roti dong. Apa? Ketan sama roti. Oh, ketan. You know ketan, ketan. Kayak nasi. Sticky rice. Oh, sticky rice. I know. Dung dung. Okay, guys, F the abang-abang is still here. Let's give it a try. Do you want Nitip to restart live broadcasting, yes or no? Do you want to restart? No ya? No kayaknya. Ya. Kok bisa? No. Yeah, terus suruh lagi. Terus, ya. Yeah. Tadi saya low battery. Nih, ada kayak gini kok. Si bos kalian mau nitip ya udah nitip ya sama aku terus bayar 100.000. Baterainya low bed. Bukan wifi-nya JOT kok guys yang nge-lag ini ya. Emang baterainya aja yang masih ada kak. Yo. I wanna see. Oh ketan. Itu ketan hitam ya. Udah pulang abang-abang dia. Iya udah sore. Telepon kak. Ya beli dong kak. Jangan bikin botil ini nangis. Si abang-abang tahu bulat lewat jam berapa kak? Biasanya jam 5. Jam 5. Dikit lagi berarti. Masih dikit lagi 14 menit lagi. Tapi enggak jam 5 teng juga sih dia bakal lewat kayak tahu bulat. Aku mau cerita, jadi waktu aku kecil, jadi kan aku main sepeda sama kakakku kan. Iya. Yeah. Terus tuh kayak main balap-balapan gitu kan. Terus kayak gitu, apa namanya, aku nabrak ini loh. Terus main sepeda, aku nabrak pagar rumah tetangga, sampai kayak buar gue. Jadi kecembat, aku lari, jadi kayak kita meninggalkan sepeda kita di sana. Terus kayak, tidak, aku tidak mau ambil sepeda itu, aku takut ketemu dimarahin nggak? Nggak tahu, pokoknya aku udah satu. Itu aku kayak udah nggak tahu deh, nggak tahu. Terserah mau sepedanya mau hilang mau apa. Yang penting aku tadi gini dari omelan tetangga gitu. Agak lain ya si Kak Anin ini. Terus ada juga tau cel, jadi dulu waktu aku TK, aku kan ini kan jarang main di luar rumah gitu kan. TK aku deket sama rumahku kayak ya deket gitulah. Terus dulu aku pokoknya soal di rumah terus gitu, terus tiba-tiba ada cowok yang kayak temen aku, terus dia nyanyiin kau bidadari jatuh dari surga di depan rumah. Terus aku kayak hah, ini orang ngapain? Oh my god. Kakak aku, mbak aku kan kayak dek itu siapa dek itu kan, itu kayak dia temen kamu dek. Terus aku kayak teman kamu lagi bisa pergi nggak aduh malu. Agak beda ya guys, agak beda. Bener-bener dia nyanyi itu cel bareng mbaknya ditemenin gitu kayak bareng mbaknya. Dari oh jatuh dari surga di hadapan. Tuh malah ketawa nih. Sadar. Ya. Ada. Bikin panik parah. Ada. Guys. Look at the stars. Where you live ada ya? Tahu bulat gak? Cerita apa lagi ya? Hobi dadari jatuh dari genteng di seruduk banteng. Ya. Dulu tuh aku kalau misalnya main di sini ada yang jualan es krim. Oh. Dulu aku kalau misalnya ada kak Ayi diteleponin beneran. Guys, kita mau beli es podeng juga ya. Guys, kita beli es mau beli es dung-dung kan? Guys, okay, kalian, kita stay guys, ya, jangan. Kalian boleh ngobrol dulu sama kursinya sama temboknya nih. Iya, nih. Ngobrol dulu ya, guys. We will take only 5 minutes ya. Kita akan membeli es dung-dung dulu. Dung-dung, guys. Wait a minute. Okay, selamat mengobrol dengan kursi tembok dan kakak. Dadah.
Mister Gaito, terima kasih. Yep. Apa itu? Cepat ini kan? Cepat ini. Enak, enak. Rasa strawberry. Nggak ngelag kan? Enak gak? I like it. I'm back guys with my es dung-dung. Namanya es dung-dung kan? Gimana nih guys? Aku akhirnya beli es dung-dung. Apa sih? Tadi tuh ngelagnya bohongan. Lag? Terus tuh, pada bilang lag. Emang gak lag kak? Enggak, kayak mereka bohong deh. Kayak mereka kayak ngeprank-ngeprank doang. Tuh lag parah. Guys, emang beneran lag? Enggak, kayaknya enggak. Biarin aja Chelsea, biarin aja Chelsea. Bohongan kan? Ya terima kasih ya. Jadi ini adalah es dung-dung. Enak guys. Kayak es podongnya tuh. Tapi dia cuman I'm back guys. Dia cuman pakai roti sama apa? Jadi es dung-dung ini 5.000. Iya. Dapat gini. Ah. Dia selalu lewat. Wait, please. Aku demi. Dia lewat tiap hari. Nggak tahu. Kayaknya suruh lewat sih. Hmm. Pak, lewat sini. Hmm. Banyak anak-anak. Hmm. Oh, iya. Hmm. Eh, ada disco. Terima kasih, Kak Kisfil. Weh, ada kucing. There's a food. Dari Kadil Bar Lazarus, terima kasih Kadil Bar Lazarus. Jadi kita ada es dung-dung dan I buy 5.000. Jadi kita makan ya guys. Min. Aman, oke. Okay. Terima kasih. Is it like condensed milk? Coklat ya? Coklat. Enak. Punya Chelsea penuh banget guys. Nih sini mama lihat. Punya Chelsea penuh banget. Eser dengan rasa lemon. Punya aku enggak? Ini. Aku minta mas-mas aja penuh-penuh. Enak guys. Iya ada rotinya juga. Punya kalau enggak habis mau bazir. Ini rotinya.
enak banget. Enak. Suapin dong. Boleh. Sumpah, Ai suka banget rotinya. Halo, Elin. Halo, Kak. Halo, Kak Elin. Ini guys, nyam nyam nyam. Eat it. Cita apa lagi ya, guys? Enak sumpah. This is my first time trying es dungdung and it's actually very nice. Enak banget. Es dungdung dengan rasa lemon. Pas aku kecil itu. Pas aku lahir. Kata mami aku ya, kenapa rambut aku lurus banget? Gara-gara dulu setiap nunggu rambut itu kayak dibotakin terus, tiba-tiba rambutnya tuh nunggunya jabrik, bunduknya jabrik. I don't think they have. Kalau fotonya aku kasih deh guys, waktu itu aku pernah nemuin es dungdung in Australia. This is like jabrik itu, terus era nggak dari situ udah nggak berani pukang-pukang lagi. Terus aku ya udah. Tadi yang lag itu prank ya, kalian prank beneran prank tadi. Kalian teamworknya bagus kak. Iya, teamwork bagus, mantap guys. Teamworknya keren banget. Halo, ada Kak Elin guys. Ada Elin. Es dungdung. Mau coba gak? Sebagai mereka. Hai. Mau coba gak? Maaf bang, aku minta maaf juga ya tadi I left. Terus honum. Apa tuh artinya? Es dungdung. Gak apa-apa guys, kita kan sahabat, kita kan friends. Jadi, you're my family, it's okay. We can prank each other, soalnya I like to prank you guys too, right? Itu tadi, masih ada apa enggak? Masih yang ini. Nanti showroom I di prank. Oke, selamat mengobrol dengan tembok lagi, aku mau nemenin MMP ini. Es dung. Instagram kemana? My Instagram is still gone, but hopefully it can come back soon ya. Jadi hopefully my IG can come back soon. Halo guys, kalian mau prank lagi? Guys, aku ke showroom Kak Anin dulu. Bentar, wait. Mampir ke showroom aku yuk. Let's go. Okay guys. Jadi kalian mau talk about football sama soccer. Jadi like kalian udah lihat itu belum recent tweet aku. Jadi di tweet itu kan I call football soccer. Terima kasih Kak Cashfield, terima kasih Kak Zen. Jadi kan di ini di Australia kan we call football itu soccer. Soalnya kan nih lihat aku lagi baca ini. Because it's more common. Terus di ini Australia guys, juga there's also popular football pergi, games such as AFL, rugby league, and rugby union. Jadi kita panggil soccer aja. Soalnya it's pretty different and beda gitu kan. Footy. Terus footy iya there's different teams you know. Buat aku ya. Nggak, biarin aku, biarin. Ini ya udah deh. Hitam. Dia enggak lucu, guys. Enggak lucu. She stole my ice cream. Mbak, nanti di belakang lu ini. Abang aku yang mah. Abang lu mau balik pagi apa? Lari aja. Kayaknya masih ada deh. Enggak tahu enggak tahu kemana larinya. Kan kita udah lari jauh-jauh kan. Abang yang ketemu. Hello. So like it's beda, you know. It, because I realized that in Indonesia. Jangan makan rotinya. Iya, makan ketan enggak apa-apa. I realized that in Indonesia soccer itu kayak enggak terlalu popular. Mostly football. Tadi aku mau jawab. Buat kamu aja deh. Si paling ambil es dungdung aku. Nanti aku ambil tahu bulat aja.
Kak, udah jam 5, tahu bulat, abang-abang tahu bulat, belum ada. Kak, ini sepenuhnya gak bisa balik lagi orangnya, Kak. Boleh telepon lagi, Kak? Gak usah deh. Tadi sama kalian gak minta ngomong aja. Parah banget. Tadi aku tadi menemukan komen yang aku pengen jawab. Tapi kok gak ada, gak tahu. So basically, di Australia. Halo Kak Ichel. Jadi di Australia itu football itu sebutkan soccer ya guys. Jadi aku bukan salah ya. Coba mau cobain ini. Es dundung gak Ichel? Dundung apa? Ini kayak es podum. Yang nyebut soccer, yang nyebut soccer tau gak buat negara mana aja? Gak tau. Amerika tau. Amerika, iya. Amerika sama dulu. Satu negara lagi. Australia. Semuanya football. Australia. Australia soccer emang dulu. Iya. Oh iya. Sam. Aneh ya. Padahal memang mereka football itu yang pakai tangan malah ya. Ya. Football itu kan rugby. Rugby beda. Iya. Di Australia football apa? Iya. Football itu yang begini atau yang pakai kaki? Iya, kan. Ada yang pakai kaki soccer juga. Ada yang pakai kaki juga. Dia bilang soccer tadi. Dia mana? Kalau masa ada yang pakai kaki dan pakai tangan? Aduh, rugby iya tuh, namanya rugby. Ada yang di obi gitu, iya obi gitu. Apa sih guys? Iya di American, they call it football, England football. Sometimes soccer juga. Soalnya kita di Australia sebut itu. No, England doesn't say soccer. Iya, yeah, they don't say soccer, football. Americans are weird. Nih buat kamu aja, Elin, gak apa-apa. Kok ini gak mau sih? Gak mau, gak apa-apa, aku mau tahu bulat. Gila, main. Nanti aku juga mau beli es serut dengan rasa lemon. Siap. Es serut dengan rasa lemon. Ih, kenapa? Chelsea. Bikin mahal. Udah kan? Udah gak ngelag kan? Halo guys, I am back again. Tapi kok kamera aku kayak gini ya? Oh. Gak ngecas ya? Iya. Kok kayak gitu ya? Kamu ngecas gak, Amin? Oh, yes. My phone is charging now, it's okay. Tapi now it's not charging. Sorry guys, maaf ya tadi low bed. Ini apa sih ya? Yes, no. Oh. Ini apa sih? Hold on guys, I'm very sorry. Aman kan? Nah, there we go. Woo, we're back. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, dah. Lin. Banyak yang komen. Nih, baca deh. Pergi. So guys, football itu kayak NRL terus rugby kan. You masih play with your hands. Jadi football itu kayak NRL, rugby league ya kan? Terus it apa? You could play it with your hands ini or banyak foot. Yang komen tentang you. Komen apaan? Ih kok temanya bagus kok. Siapa sih guys? Ellen. Ellen cari siapa sih guys? Jadi nih aku mau baca ini guys, wait. Ah, si siapa? I don't know. Banyak yang komen. Ini gak ada komen kak, aku mau tidak melihat komen. Jadi it's correct. Soalnya in Indonesia they call it football. Terus but in Aussie we have rugby union and rugby league and AFL. They are all football. So we call games football as more common and popular game. So it's more easier in Australia if we call it soccer. So kalian bisa searching juga. In Australia we call it soccer ya. Jadi si Chelsea lah juga kasih tahu. Iya. Yes. Mantap Chelsea Lem. Chelsea masih ada rotinya enggak? Masih ada rotinya enggak? Kayaknya dimakan. Ada nih. Oh, dong rotinya. Enak rotinya. Terima kasih Kak Doni. Searching dulu gak sih? Iya guys. Rotinya aku makan semua yang punya Chelsea. Ya Chelsea ya. Makasih, yes, Chelsea, ya. You're welcome. Ch-
Cel, coba ngomong semangat ujiannya. Oke. Okay. 3, 2, 1. Semangat ujiannya. Enggak lapar, aku doyan rotinya. Enak guys. Aduh, tangan Salimon. I don't know. Ya apa sih, kalian? Aku dicariin siapa sih? Guys, siapa sih guys? Sandi Purnomo. Aku tidak mengenal. Tapi aku mencoba. Coba yuk ngerti, siapa sih dia? Buat yang nyanya, soccer itu bahasa Inggris lain untuk sepak bola yang banyak digunakan di bumi. Enggak guys, Chelsea udah gak mau Amerika, karena football sudah digunakan untuk olahraga asli Amerika, yaitu American football. Jadi di Australia itu we call it soccer ya guys. Jadi sama-sama aja, oke? Clear explanation from me. Jadi kalian juga bisa researching. Tadi ada yang komen di Min, post TikTok dong, ya. Kan aku udah post TikTok tau. Aku tadi post TikTok. Ya udah liat belum? Udah. Oke, udah like belum? Udah komen belum? Belum. Udah subscribe? Udah add to favorite belum? Belum. Aku tandain ya, Ellen ya. Bye. Kalian mau les bahasa bye. Inggris sama aku? Bayi kecil aku. Cel, udah pernah coba sate dinosaur? Guys, dari tadi, dari aku mulai showroom, kalian selalu tanya sate dinosaurus. Hah? Iya tahu tuh, sate dinosaurus. Aku taunya apa? Dinosaurus. Belum ada sate dinosaurus. Enak banget sih. Dengan rasa lemon. Lemon. Siapa sih kata dia? Kak Elin, Kak Elin. Sate Elin. Hah? Dia bilang notice aku dong, Cel. Aku SR. Hai. Aku SR sampai aku nemuin tahu bulat lewat nugget dinosaur. Aku mau makan nugget dinosaur. Is so tasty. Jadi kemarin sih wait guys, hold on. Adanya kakak. Tapi it's already fine. Tapi yuk bisa lebih bagus. Kak bilang semoga lulus. Semoga lulus. Yeay. Next show. Aku udah lulus, guys. Are you ready? Udah lulus ya. Semangat, Elis. Aduh. Aku random. Aduh, dengan rasa lemon. Udah pernah nyobain mie pakai boba gak, Cel? Belum, guys. Abangnya di rumah gue. Kak, tolong. I wanna buy a drink. I don't know what drink I should buy though. Berdekatan kesalahan yang indah. Lebih panjang lagi. Indah. Kira-kira terbuka. Tuh guys, Chelsea sudah terbukti orang Australia karena beliau ya, menyebut sepak bola sebagai soccer. Setiap di sekolah aku ada razia rambut. That's why. Pasti teman-teman aku panin pak botakin aja, most Australians call football soccer, that's why. Kenapa ya ada masalah, that's why we should do our research. Kan yang dirazia cowok ya, masa cowok gitu. Oke. Kenapa ya? Thank you guys. Pada masa ngobrol ya masa ya. Kamu yang ngomongin saya di dongang prosotan kan ya. Aduh berat Lin, berat. Halo, oke anak SD. Kenapa yang buat botak, kalau botak merdeka kali ya, pada. Jangan guys, sayangilah rambutku ini. Kak. Yes. That's why. That's basically the term of football was changed to soccer. Why do they call soccer football? Why do they call football soccer? It depends on how you use the term, you know. Jadi sama-sama aja ya guys. Yaudah ya soccer ya guys. Yaudah guys. Thank you. Hopefully you guys understand the explanation. Like, ah ini gue like. Maaf ya ditutupin ya lupa. Maaf. Michi kemana? Hah?
Halo kak, udah ada abang-abang duluan ya bu? Aduh. Kakak tahu bulatnya mana kak? Iya soccer, iya soccer, iya soccer, iya football, iya football. Iya Michi buaya. Mandi Cel, udah mandi sayang, aku udah mandi. Nih Michi. Michi tuh. Kesalahan ya, gitu. Yang indah. Udah mandi. Apa tuh yang bunyi? What is that noise? Potong wolf cut. Ih, waktu itu aku udah sempet kayak wolf cut tau. Pas yang waktu pertama kali aku potong rambut. Ya, makasih ya teman-teman. Maybe suara yang udah suara apa tuh guys? What is that noise? Is it suara katak? Is it suara kodok? No. Nanti juga showroom ya member yang lain ditunggu saja. In NSR sampai abang tahu bulat lewat kah? Maybe I don't know. Hopefully. Hopefully ya. Suara AC maybe. Cerita. Lucunya. Jadi, makasih kak. Kakak es batunya habis. I am back. Halo guys, I am back. I am back. I'm back. Kau jujur ya. Hi. Hello guys, I am back. Hi. Ya. Nah. No. Sorry. Cacing cuci piringnya nggak cacing. Udah apa? Yeah. I'm back. Hello guys, I'm sorry. Aman ya kan? Udah aman guys. Ini ada siapa? Kakak. Wangi banget. Wangi. You smell good. Ini siapa guys? I don't know her. Aku Indonesia. Kue dongkal kayak belum pernah. Ada Poyang. Poyang resmi. Kayak. Poyang. Terima kasih Kak Dilbar Lazarus. Mencintai dia deh. Sumpah Chelsea. Terima kasih Kak Dil. Kan dari siang ya. Iya. Yes. Tau gak sih tadi I bener-bener pulang sekolah langsung kesini. Itu kayak I waktu hari apa? I bener-bener kayak langsung kesini terus ganti baju. Iya dari tadi baru. Dari tadi aku. Dari aku nggak bisa. Jam berapa ya tadi? Aku nggak bisa 20. Naik. Baru kayaknya. Aku bisa naik motor tuh bisa, ngendarainnya nggak bisa. Naik dulu. Halo. Halo guys, ada si Poyang, Kakak Poyang. Hanya bersama. Mang. Mang. I want a french fries. Ada sausnya enggak? We have french fries guys. Udah ini. Thank you Mit. Thank you Mit. Thank you. Mit. You know what? I want to buy some french fries too. Tukar kentang. Mang. Cie, Poyang. Nggak jadi Poyang nyabers. Biar dingin dulu. Kita mau ini es batu. Yuk makan es batu. Yuk. Aku sama Alex suka buat es batu. Ada siapa? Ada banyak. Ada Alia. Guys, kita ke atas ya, guys. Soalnya it's very noisy here. Let's go down here. Sorry guys. Halo kak. Jadi we're going upstairs here. Tadi ada si kakak Poyang ya. Sekarang here we are. Is it noisy here guys? Hello. Sangat noisy ya di sana. I don't know what was that noise by the way. So right now, we're just gonna stay here for a while maybe. Until the noise stops. Kataknya mana Cea? Kataknya lagi tidur guys. Kataknya di rumah, yes, my frog has its own home.
Jadi guys, let's speak English now. Do you guys understand English? Okay, the noise stop. Let's go downstairs again, guys. Wee! Mohon, just... We are going downstairs again, guys. You guys harus sabar ya sama aku, so... Very sorry. Next, kita bah... Let's speak English now. Ini sih, Kak. Okay. Sorry, Chelsea. Kak Alia stole my seat. Ini aja. Chelsea. Sorry. Ini. Sini dia aku bantu. Ini Chelsea. Kak, Kak Nadia. Kakak. Thank you. Kak Khalid. Kak. Masa lucu banget kuning-kuning. Aduh. Sumpah lucu banget kuning-kuning. Masa photobook aku yang dipilihnya yang mukanya miring sama Chelsea. Iya. Mukanya banyak yang lurus. Oh iya. Iya. Guys, ada Mi Choi. Tapi yang dipilih Mi Choi. Ada Mi Choi. Tadi Khalid bawa motornya enggak? Bawa motor enggak? Yang mana? Ah, enggak boleh. Aku kuning. Warnanya apa, pink? Bukan, warna apa, Kak? Oke, okay, abu-abu, eh. Hitam. Oh, pada bilang. Dia pakai lampu alis. High crocodile. Pakai lampu alis. High alligator. Ada bulu anggoranya enggak, Kak? Pakai lampu alisnya enggak? Enggak. Terus apa? Velg doang gitu. High jambel. Bulan-bulan ori semua. It's okay, guys. Kak, apa sih? Kita tambahin bulu anggora kan biar jadi motor ember. Ini mau dong, sebenernya. Ini gimana bukanya tuh? Iya, bukanya dari sini atau naik? Ayo, apa? Ini mau. Ini es batu. Ambil dong es batu dong. Mau dong. Ya kan? Kaget aku. Santai. Pakai yang ini aja, yang ini ya? Biasa bukan rasanya. Buaya X Jamet, oh my nah, god. Itu true, guys. Yang ini. Speak in English, English. Kotor. Kotor. Kind of mix. Kapan SR lagi buaya? Ini gak mau buat apa ya? Ada disco. Buat kamu aja. Tadi-tadi ya. Lain mau gak? Terima kasih, Kak Dilbar Lazarus, untuk disco-nya. Love you, Kak. Thank you. Iya, aku punya di es krim. Oh my god. Paling apa? Es krim. Enak kan? Ini jadi jatuh. Mungkin cuti cok. It's so chocolatey. I want to buy ice cream too now. I'm hungry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elin, kamu lagi batuk. I don't really like the pie one. It's okay. Jangan bilang ini gara-gara saya ya, kesebar semua. I'm feeling low. Dari aku, Gresi. Kamu Gresi ikutan ke Gendis. Gendis sekarang sumpah aku ambil yang dari kecil. Makasih banyak ya Kak Dilbar Lazarus. I have, I'm keeping my eye on tapi you. Tapi kecil banget sih. Nah, tapi enak tau. Udah ya segini kecil aja. Kecil gak masuk showroom aku ditarik. Enggak. Tapi kita batuk. Soalnya kalau mau ada banyak tetap. Iya, thank you. Nih micin yang nyariin micin nih. Kok nyari sambal bukan nyari sambal? Janda. Oke, ini kentang kan? Itu kan suaranya udah bindeng. Alien guys, mau satu dong. Just we have french fries. Ini kentang kan? Kita tambahin es krim. Mama, es batu. Kamu es agak beda ya, agak lain. Es krim. Iya, pakai enak banget, enak banget. Enggak. Es krim pakai enak banget. Tapi kalau es batu enak gak? Michi, ada yang bilang Jamet Bekasi ex Jamet Palembang. Kalia. Iya deh. Oh my god. Jangan Elin, gak enak Lin. Kita we keep this as a secret. Ini juga Jamet guys. Jamet Palembang sih dia. How's your day mate? I'm doing amazing mate. You want me to use my British accent? I can use it. Thank you, Harry Potter. Itu masjid ya, Lin? Bukan, hostel.
ini Bekasi X Palembang. Tapi bedanya itu Bekasi itu universe yang lain. Iya, tapi yang itu kan candi. Yang beda ya, guys. Yang yang kuning ini apa nih? Ini itu candi loh. Ini belakangnya itu itunya kastil, lihat itu ada kuning-kuning. Indian accent chill, aku enggak bisa. Tapi hello, I am on the Harry Potter. Barudak Bekasi X Barudak Palembang. Barudak apa sih? Barudak tuh anak-anak. Anak-anak. Aduh. Oh, wait, terus ya, maaf ya marah-marah. Iya kan? The other one's better. No, because this tuh apainya manis banget. The chocolate pie. Yeah. The ice cream is... Can I try? Can I try? Lele. It melted. Iya, yeah. Emang kayak ituan. Itu, ada kuning-kuningnya kan? Jadi... Awas ya. Itu merek. Bro! Chelsea salah dong, harusnya lewat atas dong. Gak kelihatan tadi tau, di SR aku gak ada. Gak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. The ice cream is totally fine, but... Gak ada gak? Iya, isinya. Dan give it to me. Kan, I bilang sharing. Halo, Kadek sih. Ada semuanya guys, ada Kak Icel, ada Elin, ada Kak Elin, maaf, ada Michi. Anin. Gini-gini aja. Di depan ya. Ini apa, Michoy? Itu pie, coklat pie. Enak. It's so coklat pie. Enak. Ayo suka, enak. Halo, hi guys. Ini. Oh, okay. Tuh ada kentang, ada empat. Mau. Where is Cici? Where is Kaka Cici? I saw her before, but I can't see her anymore. Masa saya beli yang empat-empatnya large. UAS sebanyak silakan. We got free French fries from Michi, guys. It's actually for my thank cousin. You. Oh, okay. Thank you, cousinnya Michi. Later, I'm gonna make you guys make a video. Aku udah apa lucu pare. Michi masih makan pare? Kali ini over there. Kalau kita pare, Michi. Ya, malas masak. Emang ini bisa masak? Nih, I can feed you guys something. Ini pare ini diapain? Nyam. Dada. Aku gak suka pare. Dia tuh pare katanya parenya di rendam pakai garam. Thank you disco ball-nya, Kak Moker. Thank you. Aku lihat dia buka. Oh, makan dulu. Oh. Harry Potter. Kan aku selalu mama kan hari ini kan. Aku selalu dari jam 3 aja deh. Lebih kayak cantik-cantik. Aku tadinya mau I don't like pare. Tapi enggak jadi. Ngarah. HP aku kok enggak ada dia. Aneh. Thank you disco ball-nya. Ya, bitch action. I do. Hello. I'm mau post it. Halo. Yang 11 lagi apa? We're eating, lagi makan. Yum. Makan ya, guys. Kita mau gultik. Kayak pamtet. Enggak. Cici mau ya? Hah? Enggak. Iya, ambil aja. Nih, ini lama-lama tisunya nih yang kemakanin. Enggak. Abisnya sausnya di sana, oh, di dia. Mau saus dong, guys. Nih. Aku tadi jadi guys, ada banyak yang bilang kalau Chelsea mau menjadi guru, mau jadi guru apa? I want to become an English teacher. Jadi kalian bisa panggil aku Miss Chelsea ya. Aku gak jualan pempek loh. Bekasi dunia isekai. Halo Kak Sam Aji. Tebak member tadi. Wih, ada disco dari Kadil Bang Lazarus lagi. Tebak-tebakan ayo. Yang benar dapat. Terima kasih banyak Kadil Bang Lazarus for the disco. Makasih ya Kak untuk diskonnya. I love you very much. Miss Chelsea ya. Panggil aku Miss Chelsea soalnya aku guru bahasa Inggris. Aku ngomong kayak Chelsea langsung abis suara aku besoknya. Kenapa? Halo guys. Gitu tuh kayak please teach me some English. You want to learn some English, Dedek Michi? Dedek Michi. Belum 5 menit. Yeah. Can you do a British accent? Please give me an example. Can I get a bottle? Mbak, aku tadi makan terus tau. Can I get a bottle? Ya kan aku kan ini aja. Dia minta guys, she can. Es dulu. Terus, every day. Aku tahu bulat, terus makan french fries. Can I get a bottle of water?
I'm British too. Do you want a cup of tea? No, I would like a bottle of water. No, I would like a bottle of water. Lucu banget. Is it a bottle of water? No, I mean Makasih ya udah rela. Santai, sabar. Udah rela nonton SR aku sampai kuota habis. Aku juga tadi sebelum SR aku beli kuota dulu. Aku beli kuota 10 giga namanya. Aku 100 GB. Halo juga Cel, ketemu. Ini ada es batu guys, ini enak banget tau. Halo Cel juga. Cel ketemu ya nanti di VC. Is it a bottle of water or a bottle of water? A bottle of water. Aku kemarin beli 70 GB. Australian, a bottle. Hey, no, but a bottle of water sounds British too. Iya. Nah, hey, sounds British as well. Kalau lagi gabut di rumah atau apa? Aku kan punya catatan. See you in the Visika sama Aji. It's Tuesday, isn't it? It's Monday today. Aku sudah aku makanin kayak. Hari ini Senin kan? Itu Monday, right? Kayak bingung nih makan makan apa ya? Oh, yeah, kayak bosan. Yeah, yeah. Makan es batu. I hate Mondays. I'm sleepy on Mondays. I woke up at 11 today. I woke up at 12. Really? Mbak, iya. Harusnya udah banget. Udah dateng. Udah kayak. It's Tuesday. Ini hari Minggu. Yesterday was Minggu. Yesterday. Ah, oh, sorry, wrong day dan. Yeah, wrong day. Mendak ya? Enggak. Kok panas kalau ngambil cas? Ada yang bilang. Ya abisnya nanti kalau suaranya mati nanti mereka ngamuk gitu. Aku lagi gini banget. I'm kayak nguras banget. Kok panas? Aku TikTok aja. Apa lah demi mereka? I don't go crazy for demi mereka. What do you go crazy for? Apa animus? I'm not into animus. Animus, animus. Apanya apa tuh? I haven't tried itu gultik yet. It's good. It's so good. Michi, Michi ban ya? Iya, Michi ban. Chelsea apa? Chelsea Lamb. Oh, Chelsea Lamb. Kira Chelsea FC. Kirain Chelsea FC. Desi Nature. Kamu Alamanda ya? Iya. Aku belum pernah tau liat Desi Nature. Ini Salin yours. Dia sering komen ya di komentar. Jarang. Minum air putih merah kan? Kok jarang? Siapa yang Chelsea Landers di sini? Oh, Twitter. Sering kan? Jelas itu. Jangan itu dong kalau buat air panas. Pakai yang itu, pakai kelinci. Oh my god, I can see there is kakak kelinci di atas, guys. Si. Ikut Sisi. Oh. Yes, here. Yes, boleh. Ini udah. Daniel belum? Ini siapa? Iya, emang nungguin Daniel enggak sih? Oh, kakak ibu aku Chelsea Land. Hello, kakak Chelsea Land. Ada kakak Michiban di sini juga, guys. Ada kakak Celine yours di sini juga. Wedaw. What? Kakak Sisi, what is Sisi? Kakak, mau kentang gak kak? Ada banyak luka, silahkan diambil kak. We have french fries. Kentang goreng. Silahkan diambil. Eh, guys, 10.000. Kau mau mengambil alih rumah aku dulu gak? Aku pengen sholat. Iya. Yeah. Eh, tapi kalau aku gak ada, aku kasih Iya, kasih siapa aja. I want the ice cream. Soalnya iya, ya, kamu itu kalian tolong ice cream guys. Ini kenapa uang ada di piring? Ada ti. Thank you. Sini. Sudah. Aku lagi memikirkan. Halo. Ya, yang mana aja. Si ada yang baru masuk. Belum ya. Senang kakak. Udah Twitter tuh 5 foto bisa masuk no plan. 4 kan. Coba bingung banget. Mana fotonya banyak banget lagi. What is Sisi? Kata Sisi. Should I show them too? You should. Oh, we should do like a collab. Wait, I'm gonna take my phone. Okay. Yay, I can take Michi seat now. Aku bocil Chelsea Lamb. Hai bocil Chelsea Lamb. Pedes gitu apa? Hai Desi. Hai. Tapi aku bebe. Sama nih. Apa? Tapi aku lagi breakup. Chelsea Lamb hadir, Chel. Halo. Aku lagi mau abang, abang. Kakak-kakak Chelsea Lamb, I love you very much.
Gendi. Kayaknya gak ada gendis deh hari ini. Oh iya. Aku bocil commitment. Itu lebih dibajak. That is very different. That is cool. Why? Why is your frog called Kermit? Because you know Kermit the Frog, the one. Wait, what's Kermit? Amanda. Okay. There's like this show that's called Muppets. Do you know? Oh, so it's like a character. Yeah, it's a character thing. Kan aku Daniela yang pakai helm masih selfie land jamet Bekasi. Oh my god. Aku bisa buka dan salam di kamar dia. Salam Bali. Mana dia? As are you? Suka mandi dong. Enggak. Belum maghrib tahu, belum azan. Aku showroom sebentar. Karena aku mau jalan-jalan ke Paris. Halo. Kok di sana udah azan? Sini belum. Dasan ya? Belum. Sini belum kan? Oh, udah guys. I'm gonna end my showroom now. Soalnya phone is almost dead. I should end it. Because I wanna put this somewhere else. Iya. I was like, okay. Bye-bye. Kita mau baca podiumnya. Woo! Dari nomor 13. Okay, H. Nomor 13 kita ada Karo Sesa. Terima kasih Karo Sesa. Thank you Karo Sesa. Thank you Karo Sesa. Nomor 12 kita ada Kak Siswantoref. Terima kasih banyak Kak Siswantoref. Nomor 11 kita ada Kak Indah SFR keren. I saw you last showroom Kak Indah. Makasih banyak ya Kak Indah. Nomor 10 kita ada Kak Van Wolfred. Terima kasih Kak Van Wolfred. Thank you. Nomor 9 kita ada Karian Yao. Makasih ya Karian. Wow, Yao. Thank you ya Kak. Jumat Sabtu di Bogor. Nomor 8 kita ada Kak Arya Morigano. Terima kasih Kak Arya Morigano. Hai Kak. Tunggu dulu. Iya Kak, nanti aku baca podiumnya. Makasih ya Kak. Iya, dari nomor 8 kita ada Kak Arya Morigano. Terima kasih ya Kak Arya Morigano. Nomor 7 kita ada Kak Banda. Terima kasih banyak Kak Banda. Nomor 6 kita ada Kak Iqbal anak baik. I saw you last showroom too Kak Iqbal sama Karian. Terima kasih ya Kak Iqbal anak baik. Nomor 5 kita ada Kak Ramdhani ZYL. Thank you so much Kak Ramdhani ZYL. Aku enggak beli tahu bulat. Nomor 4 kita ada Kak Coklat. Terima kasih Kak Coklat. Thank you so much Kak, love you. Pasang kiris Bang. Now dan top 3 kita ada. Nomor 3 kita ada Kak Whipnya Chelsea. Terima kasih Kak Whipnya Chelsea. Thank you so much. You can call me Whip Oshinya FGRG. Makasih ya kasih you. Nomor 2 kita ada Kak Kasifil. Terima kasih banyak Kak Kasifil. Aku udah ngapain banget. I saw you last showroom tuh. Kambung aku. Dadah Kak. Dan nomor 1 si keren-keren ini. Kita ada Kak Dilbar Lazarus. Terima kasih banyak Kak Dilbar Lazarus. Thank you so much Kak. Kakak every time aku showroom kakak akan selalu ada ya. Kak Dilbar Lazarus. Makasih ya Kak Dilbar. Okay guys, jadi I'm gonna end my showroom now. Jadi kalian juga bisa ketemu aku di Visi ya tanggal 20. Jadi jangan lupa. Kalian bisa ketemu sama aku di Visi. Bye bye guys. Jadi sebelum kita selesai, mari kita foto-foto dulu. Michi, do you want to join the photo? Oh my god, and there's a disco before we end. Terima kasih Kak Dilbar Lazarus. Oh my god, Kak Dilbar. Udah pose loh. Okay. 3, 2, 1. Michi mana? Ini Michi. 3, 2, 1. Sebelah lagi sama Chelsea. 3, 2, 1. Okay, thank you guys. Bye-bye. Ta mate, thank you mate. Dadah, I love you guys. Aku udah bye-bye. 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 Woo.